Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah SWT. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Hajah Faridah binti Othman, Pengetua SMK Langgar, Puan Faizah binti Ramli, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Hasni binti Hamid, Penolong Kanan HEM, Puan Samsinas binti Maisa, Penolong Kanan Kor Kekelem, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru-guru, Barisan Pengawas Pusat Sumber SMK Langgar, rakan-rakan pelajar serta warga maya yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berada dalam majlis penyerahan watikah pelantikan Pengawas Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar bagi tahun 2021 meskipun dalam situasi pandemik COVID-19. Sudah tentulah majlis yang berlangsung ini akan diingati dan menjadi sejarah kerana julung-julung kalinya diadakan secara maya dalam norma baharu. Moga majlis kita pada pagi ini akan disempurnakan dengan jayanya. Hadirin yang dimuliakan sekalian, tujuan majlis ini diadakan adalah untuk mengiktiraf peranan pemimpin murid dalam menyumbang kepada kejayaan sekolah di samping menyemai sikap bertanggungjawab terhadap tugasan yang diamanahkan oleh pihak sekolah. Semoga dengan penyerahan tugas ini nanti akan menjadi mereka pemimpin murid yang berdedikasi dan amanah dalam menjalankan tugas khususnya sebagai pengawas pusat sumber SMK Langgar. Untuk pengetahuan semua, seramai 27 orang pengawas pusat sumber akan menerima watikah pelantikan masing-masing pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, majlis diteruskan lagi dengan nyanyian 3 buah lagu iaitu Lagu Negaraku, Lagu Negeri Kedah serta Lagu Sekolah. Hadirin hadirat dipersilakan untuk berdiri. Thank you.
Dengan bismillah, lafaz dimulakan. Dengan bismillah, restu dipinta. Semoga majlis mendapat hidayahnya. Semoga plot beroleh berkatnya. Tangan ditadah, penuh inayah. Majlis dibuka, penuh rahmatnya. Mohon keberkatan serta hidayah. Mohon tercenak minda gelas pertama. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis menyemput Saudara Muhammad Afendi bin Muhammad Syahrul Fitri untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ingin merafak sembah kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk mengadakan majlis pelantikan pengawas pusat sumber pada hari ini secara maya. Ya Allah, jadikanlah badan pengawas pusat sumber ini dapat membentuk perpaduan dan menyumbang buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah peningkatan kelancaran pusat sumber sekolah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatikanlah usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha kami ini, barisan pengawas pusat sumber akan menjadi pengawas yang bertanggungjawab, mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan bersedia untuk mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini. Sekaligus menjadikan pengawas pusat sumber yang terbilang sama ada dalam aspek kepimpinan dan mempunyai kelahiran barisan pengawas yang berketerbilang berbawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Afendi atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis yang berlangsung diberkati Yang Maha Agung. Seorang pemimpin adalah orang yang melihat lebih banyak daripada yang dilihat oleh orang lain, melihat lebih jauh daripada yang dilihat oleh orang lain dan melihat sebelum orang lain melihatnya. Hal ini kerana seorang pemimpin yang hebat menjadi suluh dalam gelita, menjadi penenang dalam duka, menjadi penyejuk dalam derita. Dengan ini, bagi meneruskan acara, majlis menjemput dan mempersilakan yang berusaha, Puan Hajah Faridah binti Othman, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar untuk tampil menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan majlis penyerahan watikah pelantikan pengawas pusat sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar bagi tahun 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Cikgu Faizah binti Ramli, Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Hasni binti Hamid, Penolong Kanan Hak Ehwal Murid, Cikgu Syamsidah binti Maisha, Penolong Kanan Puan Kurikulum, Guru-Guru Kanan, Guru Pusat Sumber, Guru-Guru khususnya anak-anak pengawas Pusat Sumber yang diberi sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala syarfi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Ilahi dengan limpah kurnia kita dapat jumpa pada hari ini untuk majlis penyerahan watikah pelantikan pengawas pusat sumber bagi tahun 2021. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan tahniah kepada Badan Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber SMK Langgar kerana sekali lagi berjaya merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti khususnya dalam kemajuan murid di sekolah ini. Majlis hari ini diadakan bertujuan memberi penghargaan dan iktirafan kepada pelajar yang terlibat atas sumbangan mereka dalam membantu pengurusan sekolah berjalan dengan lancar, di samping memperkenalkan barisan pemimpin pengawas pusat sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar bagi sesi persekolahan 2021 kepada warga SMK Langgar. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya pada tahun ini, unit pusat sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar telah berjaya melaksanakan beberapa program secara bersemuka mahupun secara maya. Antaranya, sebelum semua sekolah di seluruh Malaysia diarahkan tutup ekoran pandemik COVID-19, unit pusat sumber juga sempat mengelola program Jom Baca 10 Minit peringkat sekolah. Program ini telah dijalankan secara serentak di seluruh Malaysia pada pukul 11.10 pagi. Saya turut dimaklumkan oleh guru pusat sumber dan media iaitu Cikgu Adrila binti Aziz
bahawa anak-anak pengawas pusat sumber kita baru sahaja selesai menyertai program jaringan dengan sekolah-sekolah di Johor, iaitu Karnival Johor yang telah diadakan secara maya. Alhamdulillah. Ramai 24 orang anak-anak pengawas pusat sumber kita dan 3 orang guru pusat sumber telah berjaya mendapat sijil peringkat penyertaan peringkat negeri yang berlangsung selama 3 hari bermula 22 hingga 24 September 2021 yang lalu. Selain itu, unit pusat sumber bersama Panitia Bahasa Melayu SMK Langgar turut mengorak langkah berani dengan berkolaborasi menjayakan sambutan Hari Malaysia. Program anjuran bersama dengan Panitia Bahasa Melayu ini saya kira berjaya menambat hati anak-anak pelajar SMK Langgar. Ekoran penyertaan yang memberangsangkan diterima daripada anak-anak pelajar. Lihat saja laman sosial Facebook official SMK Langgar Tanjung Inggeris yang meriah dibanjiri undian dan like dan diberikan tanda sokongan kepada peserta-peserta yang mengambil bahagian di dalam pertandingan yang dianjurkan bermula 1 September hingga 16 September 2021. Tahniah anak-anak pengawas pusat sumber. Hadirin sekalian, sepanjang tempoh kita ber-PDPR ini, banyak sebenarnya program-program menarik yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Sempat juga saya melihat guru perpustakaan dan media, iaitu Cikgu Nur Azriza binti Azib, menyediakan program untuk anak-anak pengawas pusat sumber SMK Langgar seperti kursus kepimpinan pengawas pusat sumber dan bengkel pemprosesan buku. Saya kira usaha daripada unit pusat sumber sekolah, khususnya guru-guru pusat sumber ini, dalam memastikan anak-anak pengawas pusat sumber memiliki ilmu pengurusan perpustakaan amatlah dipuji dan layak diberi kredit. Bukan senang dalam ber-PDPR kita nak selitkan program-program yang sebegini kepada pelajar-pelajar. Malah saya juga dimaklumkan bahawa terdapat 2 lagi program yang diatur dan akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini, iaitu program pencarian calon nilam peringkat sekolah. Selain majlis kita pada hari ini, iaitu Majlis Watikah Pelantikan Pengawas Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar bagi tahun 2021. Program pencarian tokoh nilam misalnya merupakan salah satu program yang patut disertai oleh anak-anak pelajar SMK Langgar. Hal ini kerana projek seumpama ini merupakan mampu mencungkil bakat pelajar, meningkatkan keyakinan diri anak-anak pelajar untuk berucap di hadapan khalayak ramai, melahirkan generasi muda yang mempunyai minat yang tinggi dalam aktiviti membaca, dan yang paling penting kita dapat mencari calon tokoh nilam sekolah kita juga untuk tahun hadapan. Untuk pengetahuan warga SMK Langgar, sekolah kita telah menghantar calon tokoh nilam bagi kategori Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris pada tahun ini. Yang paling membanggakan saya ialah calon-calon tokoh nilam kita ini terdiri daripada pengawas-pengawas pusat sumber, iaitu Siti Nur Hazwani binti Abdul Ghani mewakili kategori Bahasa Melayu dan Nur Syahirah binti Ahmad Zamri yang mewakili kategori Bahasa Inggeris dari tingkatan 4 Arif. Sama-samalah kita berdoa semoga mereka ada rezeki. Jika tidak berjaya, janganlah berputus asa. Ambillah peluang dan pengalaman ini sebagai bekalan dalam meneruskan perjalanan hidup, kerana jika kamu gagal mendapat sesuatu, hanya satu hal yang kamu perlu lakukan, iaitu cuba lagi. Warga maya sekalian, jika diperhatikan, Badan Pengawas Pusat Sumber Sekolah juga turut memberi sumbangan kepada pihak sekolah. Misalnya, unit fotografi dan multimedia yang terdiri daripada pengawas pusat sumber juga merupakan juru gambar rasmi sekolah yang bertugas bagi merakam pelbagai aktiviti dan program yang berlangsung di sekolah setiap tahun. Tanpa mereka, kita tidak mampu mengumpul gambar-gambar menarik dan merakamkan setiap peristiwa yang berlangsung di sekolah. Dan gambar-gambar yang dikumpul ini sebenarnya dijadikan sebagai salah satu bukti pelaksanaan program di sekolah kita. Oleh itu, besar sebenarnya sumbangan Badan Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber SMK Langgar ini bukan sahaja memberikan sumbangan dalam merekod dan menguruskan bahan-bahan bacaan di pusat sumber semata-mata, tetapi juga membantu pihak sekolah dalam pelbagai perkara. Anak-anak pengawas pusat sumber yang dikasihi sekalian, maka besarlah harapan saya terhadap Badan Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber Maka besarlah harapan saya terhadap Badan Kepimpinan
Pengawas Pusat Sumber SMK Langgar. Saya dengan berbesar hati ingin mengucapkan tahniah kepada semua pengawas pusat sumber atas pelantikan sebagai pengawas pusat sumber pada tahun ini. Galaslah amanah dan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya. Janganlah disebabkan sekolah dan pusat sumber ditutup, pengawas-pengawas pusat sumber tidak berfungsi dan hanya menerima saja penghargaan pada hujung tahun tanpa melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pengawas pusat sumber. Tidak ada sumbangan, tidak ada perkhidmatan yang diberikan. Keadaan ini jelas menunjukkan anak-anak tidak bertanggungjawab. Jangan begitu. Saya amat berharap pengawas pusat sumber menganggap situasi pandemik ini sebagai satu cabaran dan tidak menjadikan kita hanya duduk dan duduk diam sahaja dan berserah kepada takdir semata-mata. Bantulah guru-guru pusat sumber jika mereka memerlukan bantuan anda. Bagi pengawas-pengawas pusat sumber yang baru dilantik pada tahun ini, belajarlah daripada pengawas pusat sumber yang senior dan jadikanlah pusat sumber sebagai rumah anda yang kedua. Sebelum saya akhiri ucapan ini, saya mengucapkan tahniah kepada AJK yang bertukus lumus menguruskan majlis wartikah pelantikan pengawas pusat sumber tahun 2021. Pada saya, majlis ini berlangsung dengan jayanya. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis wartikah pelantikan pengawas SMK Langgar tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengetua atas kesudian membingkas bicara tidak bertulis ucapan perasmian majlis sebentar tadi. Mudah-mudahan segala maklumat, amanat, pesanan dan perhapan beliau mendapat perhatian semua, khususnya pengawas pusat sumber SMK Langgar. Para hadirin yang dihormati Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian wartikah pelantikan pengawas pusat sumber SMK Langgar bagi tahun 2021. Nur Izzah Anati binti Rejab, Pengerusi Badan Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber SMK Langgar bagi tahun 2021. Siti Nur Hazwani binti Abdul Ghani, Naib Pengerusi Badan Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber SMK Langgar bagi tahun 2021. Muhammad Denis Syaikat bin Rosdan, Setiausaha Badan Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber SMK Langgar. Nur Syairah binti Ahmad Zamri, Penolong Setiausaha Badan Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber. Muhammad Afendi bin Muhammad Syahrul Fitri, Bendahari Badan Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber. Muhammad Daniel Haikal bin Rosli, Penolong Bendahari Badan Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber. Biro Fotografi dan Multimedia, Muhammad Ilham bin Muhammad Bustami. Nur Izzati binti Muhammad Zahid. Nur Hana binti Anwar. Marhana Humairah Akilah binti Muhammad FNZ. Biro Keceriaan dan Peralatan, Rosita Shazana binti Bukhari. Nurliana Barkis binti Zulkifli. Nurin Akilah binti Abdul Razak. Biro Nilam, Nur Sofia Najwa binti Muhammad Zain. Nurul Hana binti Ibrahim. Nurin Patricia Kristina binti Muhammad Nur. Nur Hazatu Afizah binti Yusuf. Biro Kebajikan, Nurul Nasrin binti Amir. Nur Akilah binti Muhammad Nurdin. Nur Aina Izzati binti Mazuki. Biro Sikulasi, Siti Nur Adriana Natasha binti Muhammad Nur. Nur
Patricia Barkis binti Fairuz Effendi, Wan Sharifah Nur Fatihah binti Wan Ahmad Fazrilah, Natasha Irtina binti Muhammad Azizan. Biro Pameran dan Informasi, Puteri Nur Kamala Farisha binti Kamarudin, Nur Aina Izzati binti Anwar, Nurul Najihah binti Ahmad Zabidi. Dengan penyerahan watikah pelantikan tersebut, maka dengan ini rasmilah sudah pelantikan Jawatan Pengawas Pusat Sumber SMK Langgar bagi tahun 2021. Hadirin hadirat sekalian, majlis diteruskan dengan bacaan ikrar yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Dinis Syaikal Birostan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Semua pengawas pusat sumber yang berada di rumah diminta berdiri untuk sama-sama melafazkan bacaan ikrar. Bahawasanya kami, pengawas-pengawas pusat sumber sekolah, Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar, berjanji dan berikrar akan menunaikan segala tugas yang diamanahkan kepada kami dengan penuh rasa tanggungjawab, berdisiplin, berdedikasi dan ikhlas sepanjang masa. Kami juga berjanji akan menumpukan perhatian terhadap pelajaran agar menjadi murid yang cemerlang dalam semua bidang dan menjadi contoh kepada murid-murid sekolah ini. Kami juga berikrar akan patuh dan taat kepada suruhan Tuhan, kedua-dua ibu bapa dan guru-guru kami. Kami juga berjanji akan berusaha bersungguh-sungguh bagi memartabatkan badan kepimpinan sekolah ini. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Dinis Syaikal bin Rustan, Setiausaha Badan Kepimpinan Pusat Sumber SMK Langgar atas pimpinan bacaan ikrar sebentar tadi. Kini, sempurnalah Majlis Watikah Pelantikan Pengawas Pusat Sumber SMK Langgar bagi tahun 2021. Bersyukur kini kami panjatkan, Majlis Watikah telah disempurnakan. Sekalung perhargaan kami hulurkan, segulung tahniah kami ucapkan. Hadirin hadirat yang dihormati Allah sekalian, kini kita telah pun berada di penghujung majlis. Tahniah dan syabas kepada semua pengawas pusat sumber atas pelantikan pada hari ini. Semoga dengan kepercayaan yang diamanahkan oleh pihak sekolah dapat digalas oleh semua pengawas pusat sumber SMK Langgar dengan penuh komitmen dan amanah. Majlis sekali lagi merakam sekalung perhargaan dan ucapan terima kasih atas kesudian dan kerjasama semua pihak dalam menjayakan majlis kita pada hari ini, khususnya ejekutif tinggi Badan Kepimpinan Pusat Sumber SMK Langgar yang bertukus lumus merancang bagi menjayakan Majlis Watikah Pelantikan Pengawas Pusat Sumber SMK Langgar bagi tahun 2021 kali ini. Pada kesempatan ini juga, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah silap sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Dengan ini, majlis kita berakhir di sini. Sekian, terima kasih.